Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Halo semua, selamat datang kembali di Coffee Break. Kenapa bingung ya? Wajahnya agak sedikit berbeda. Walau ada wajah baru di sini, lebih tampan dari Mas Harsha, ya sedikit. Saya Robby Purba, untuk kali ini menemani Anda di Coffee Break dan berbicara soal hari Anda gimana nih? Sudah minum kopi belum hari ini? Kalau misalkan kopi mungkin selama ini menjadi sahabat Anda, tapi saya yakin sebagian dari Anda juga punya sahabat yang bernama jamu. Sudah minum jamunya hari ini, boleh jamu gendongnya. Tapi kalau soal jamu memang ini berhubungan dengan kesehatan ya. Tapi kalau jamu yang konvensional atau yang biasa, kadang banyak yang takut dengan efek sampingnya. Karena mungkin terbukti dengan ketidakbaikannya. Nah, kali ini kita punya terobosan jamu yang baru. Dan jamu ini berupa jamu tetes bernama Soman. Dan kalau ngomongin soal Soman ini, bukan saya akan menjelaskan kepada Anda, karena konon kabarnya ini memang mengandung 39 bahan alami dan bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan penyakit yang kronis seperti jantung, diabetes, dan juga membantu teman-teman kita yang mengidap penyakit HIV dan AIDS ya. Dan yang sudah bergabung bersama saya di sini ada Dr. Iketut Widana, Master Applied Science. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Bang Purba. Horas pada. Oke, Dok. Ya. Somannya sudah diminum hari ini? Sudah ya? Ya. Oke, jadi sudah 11 tetes. Ya, angka 11 itu angka yang keramat penduduk di Bali. Begitu. Kalau kan 12 itu cilaka 12, nanti 13 itu nanti sial. Sial gitu ya, Dokter ya. Oke, tapi Dokter kalau ngomong soal Soman sendiri, bedanya dengan jamu yang biasa itu apa sih, Dok? Begini, kalau jamu yang biasa itu, kalau kita bepergian bawa jamu biasa, jamu gendong itu kan serbuk. Baunya, udah gitu rasanya pahit. Mesti di suatu tempat pun cari air panas, cari gelas lagi. Betul. Oleh karena itulah timbul pemikiran bagaimana kita kalau bisa membuat jamu itu di dalam botol yang begini, sehingga ibu-ibu yang bawa tas gendong gampang disimpan di dalamnya. Minum pun karena ada sekarang ada misalnya ada air kemasan, gampang sekali diteteskan langsung diminum. Khasiatnya pun tidak jauh berbeda dan malah sekian kali lipat dengan khasiat jamu-jamu konvensional. Dan sudah banyak yang buktiin ya? Sudah banyak yang buktiin. Kalau mau lihat buktinya itu ada di PT Soman Indonesia YouTube itu. Okay. Itu bisa dilihat di sana. Banyak sekali yang bisa disembuhkan, yang bisa ditolong. Termasuk saya adalah dokter yang dibilang dulu cerewet di Bali. Karena gak boleh makan ini, boleh makan itu. Begitu saya memproduksikan Soman, dokter ini cerewet. Kalau produk itu tidak baik, tidak mungkin mau memproduksikan. Cerewet demi kebaikan gak apa-apa, Dokter. Oh iya, bagus. Soal khasiat dan juga mungkin juga apa yang terkandung di dalamnya gitu. Ya. Tadi kan Robby sempat mention juga ada 39 khasiat atau mungkin juga bahan alami di dalamnya. Iya, gitu. Betul. Ini lebih rincinya seperti apa sih, Dok? Lebih rincinya 39 itu termasuk di sini adalah buah dan sayur dan juga rempah terpilih Indonesia. Termasuk di sana adalah rempah abadi soda. Termasuk di sana di dalamnya ada mengkudu, ada sirsak, ada buah naga merah, ada buah merah Papua, ada bling-bling buluh, ada lagi bling-bling yang star itu, ada jeruk Cina, jeruk dan sebagainya. 39 itu kemudian diproses demikian rupa, bioteknologi modern, sehingga mulai dari pH 4 sampai pH menjadi 9,4. Wow, satu-satunya buah yang diimpor dari Australia adalah buah kiwi. Kiwi ini vitamin C-nya tinggi sekali. Sebagaimana kita ketahui, vitamin C ini adalah memelihara sel. Betul. Dan juga sebagai antioksidan itu, melengkapi antioksidan lainnya, sehingga Soman dikatakan mempunyai antioksidan super. Kenapa antioksidan super? Bukti-buktinya telah disampaikan. Berarti secara nggak langsung Robby bisa simpulin kalau misalkan kita konsumsi ini, biasanya kan kita kalau misalkan oksigen di dalam tubuh kita kurang, kita gampang lemes, kita gampang capek gitu, Dok ya, dan gampang nguap seperti itu. Iya, jelas ini, itu. Kalau antioksidan seperti ini berarti bagus. Ya, dengan antioksidan ini, pembuluh darah yang ditempel oleh kolesterol, asam urat, itu bisa dikikis habis,
dipertahankan oleh omega 369 yang ada di dalam soman itu, ditambah lagi vitamin-vitamin lainnya, sehingga aliran darah ke organ-organ yang membutuhkan produk-produk itu, hasil produk itu adalah lancar, tanpa hambatan, termasuk ke otot. Otot Anda adalah sumber energi. Itu sumber energi. Okay. Kalau metabolisme di otot sudah menghasilkan energi lancar tanpa hambatan, kita jadi selalu fit. Dokter, saya semakin kepo kok anak-anak sekarang bahasain, dokter. Saya pengen lebih tahu lagi tentang soman, tapi yang pasti nanti juga kita akan ngebahas soal sozo manggata. Manggatanya ini apa sih, dok? Nanti kita akan ngobrolin soal itu. Ya. Tapi yang jelas untuk Anda yang ikutan juga yang namanya live interaktif dengan kami, konsultasi langsung dengan dokter Ketut. Ini teman saya naik gunung sebenarnya. Kita ngobrol soal gunung banyak banget. Anda bisa telepon di 021-299-41184. Sekali lagi di 021-299-41184. Nanti Anda bisa telepon bersama kami ya. Dan sekarang kita break sementara. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama dokter lagi. Tetap saksikan Coffee Break. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Nama saya Ari, saya pernah mengalami pusing-pusing yang luar biasa. Saya hanya obati dengan obat-obat medis. Kemudian pada suatu ketika pusing saya semakin bertambah seperti vertigo. Suatu ketika saya ditawarkan sebuah produk namanya Soman, itu ya. Jadi saya coba, saya konsumsi itu pun sehari pun saya sudah bisa berdiri. Botol kedua saya sudah bisa naik motor, saya sudah bisa naik mobil. Kemudian akhirnya setelah botol keempat luar biasa saya bisa ada di sini. Betul banget sih, dok, yang namanya vertigo tuh ganggu aktivitas banget, dok, ya. Iya, vertigo tuh puyeng tuh sakit sekali kepalanya. Lihat orang juga kadang-kadang buka mata aja gak berani. Oke, nah gitu. Dok, ini kan sebenarnya ngomongin soal jamu tetes soman, ini kan bisa dibilang juga tetap jamu gitu, dok. Tetap bukan jamu, obat. Iya. Tapi bisa mengobati penyakit yang bahkan yang kronis gitu, dok. Itu cara kerjanya gimana sih, dok? Cara kerjanya setelah hasil daripada jamu itu dianalisa oleh lab Sarasvati, satu-satunya lab yang dapat akreditasi internasional di Jakarta ini. Kemudian ternyata isinya apa? Vitamin lengkap kecuali vitamin D, karena vitamin D itu sumbernya dari matahari. Dari matahari. Omega 369. Asam amino esensial, non-esensial bersarat. Oh. Itu ada. Kemudian ada EPA, ada DHA, ada lagi mineral, ada enzim. Yang penting sekali adalah super antioksidan. Itu yang tadi. Yang mempertahankan pembuluh darah kita sehingga sirkulasi darah kita di dalam tubuh kita menjadi lancar kemanapun itu, di organ-organ itu, ke otak, ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal, ke hati, ke otot terutama yang bisa menghasilkan energi, itu semua lancar tanpa ada hambatan. Berarti secara otomatis regenerasi sel pun cepat ya, dok? Regenerasi sel pun jadi cepat, karena adanya berbagai, kalau kita hitung itu ada 20 jenis asam amino. Okay, baik esensial, non-esensial, dan esensial bersarat. Dok, ini tampaknya sudah ada yang bisa atau mungkin sudah dapat bergabung bersama kita, dok, di interaktifnya kita. Silakan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat datang di Coffee Break. Dengan siapa, di mana? Pak Buce ya?
Ya, halo. Halo, Pak Buce nggak pakai DP ya? Beda ya, Buce DP bukan. Pak Buce di Jakarta? Jakarta. Betul. Pak Buce, saya persilakan ngobrol langsung dengan Dokter Ketut. Silakan. Ya. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Buce. Iya. Saya cuma mau tanya ini, kebetulan saya ada penyakit sedikit di jantung. Jantung. Pagi dong. Pagi, Pak. Ya, halo. Silakan, Pak, ya, langsung silakan, saja. Iya. Cuma mau tanya, Pak. Dokter ini saya ada penyakit jantung. Oke. Okay. Jantung. Pak Buce, maaf, boleh TV-nya lebih dikecilkan? Pak Buce, halo, ya? Boleh TV-nya dikecilkan lebih lagi suara volumenya? Ya, ada jantung bocor, tiap saya bocor. Oke. Okay. Ada dokter satu sisi untuk operasi, satu karena saya usia 60, sebaiknya nggak usah. Nggak usah operasi katanya. Kira-kira kalau saya pakai Soman di mana itu dok? Oke, Pak Buce, tunggu saja, jangan langsung dimatikan ya. Kita ngobrol langsung nih. Gimana dokter, silakan dok. Begini, itu tadi Pak Buce bilang jantung bocor apa gimana, nggak jelas. Oh, Pak Buce masih bersama kami? Iya. Itu jantung bocornya seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail? Bocor ya, itu nggak ngeplak, jadi bocor gitu. Nggak ngeplak, berarti di bocornya itu di klep, apa di dinding jantung, apa di pembuluh darah, Pak Buce. Okay. Di klep. Oh, di klep. Oke. Kalau memang di klep, udah, kami udah bisa terima ya. Okay. Jadi, kalau di klep itu mungkin klepnya itu tidak kuat lagi, tidak berfungsi dengan baik lagi, sehingga terjadi kebocoran. Mm-hmm. Biasanya kalau terjadi kebocoran di klep, darah bersih sama darah kotor. Mm-hmm. Darah kotor yang banyak mengandung CO2 yang mestinya dibersihkan, mm-hmm, kemudian di paru-paru itu bercampur. Inilah yang menyebabkan kadang-kadang tersendat-sendat jalannya, kemudian cepat sekali ngos-ngosan. Oke. Dengan demikian, silakan Bapak Buce itu pakai Soman. Memang, mm-hmm, sudah ada di kesaksian kami, ada yang sembuh dengan penyakit jantung. Minum 10 tetes 3 kali pagi, siang, sore sebelum makan. Okay. Diteteskan di setengah gelas air minum. Obat medis yang harus Bapak minum, jangan di stop tiba-tiba. Minum 2 jam sesudah minum Soman. Okay. Soman dulu pagi-pagi, misalnya bangun pagi jam 5, teteskan 10 tetes di setengah gelas, langsung minum. 2 jam kemudian, mungkin jam 7 silakan minum obat medis. Oke. Itu seterusnya, lihat perkembangannya di Pak Buce. Betul. Pak Buce, yang penting kalau misalkan Bapak perokok, berhenti ngerokoknya, sentil nih kalau masih ngerokok. Percuma minum Soman. Kopi rokok, juga enggak boleh. Oke, betul. Makan goreng-gorengan jangan. Betul sekali. Ya. Tapi kalau misalkan memang ingin butuh juga yang namanya informasi lebih lanjut nih, Dok. Kalau misalkan pengen nanya lebih kemana ini, Dok? Silakan hubungi call center. Call center di call center Soman. Call center Soman ya, Dokter. Iya. Oke. Dokter, tadi kan juga ini dokternya Pak Buce sendiri bilang kan nggak perlu operasi. So what he has to do, konsumsi ini dulu. Ya. Kalau misalkan ada perubahan, ya, dan harus operasi, baru operasi. Menurut dokter seperti itu. Kami punya kasus, misalnya ada dokter ingin pasang ring, pasang ring di jantung. Akhirnya apa yang terjadi? Saya coba suruh minum Soman. Lihat perkembangannya nanti. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sekian minggu minum Soman, periksa lagi ke dokter, mau dipasang ring jantung. Kok sekarang kok udah bagus, ring jantung tidak jadi dipasang. Itu yang terjadi. Oke. Begitu juga kami harapkan juga dengan Pak Buce. Nanti silakan hubungi call center kalau ada apa-apa. Oke. Nah, ini sudah ada di layar Anda untuk informasi call center dari Soman. Ya, call center ya, untuk Soman. Oke. Nah, kan tadi kita berbicara soal penyakit yang kronis. Jantung lah, ada juga diabetes, sedangnya sampai stroke itu bisa disembuhkan. Nah, tapi juga nih, buat Anda khususnya ibu-ibu, ternyata Soman juga bisa membantu Anda menghilangkan flek-flek hitam di wajah Anda. Wih, ini kayaknya buat saya sebenarnya sih, Dok, saya banyak banget. Nanti kita bahas soal itu, Dok. Dok, ada kerutan banyak nih, Dok. Kerutan tuh bisa hilang juga, Dok. Ya, kerutan itu dipijitan sama cowok ceweknya. Nanti kita akan bahas soal itu, tentang itu juga efek untuk kecantikan Anda. Ya, untuk kerutan juga bisa hilang. Penampilan Anda, Dok. Kalau ada jerawat batu itu bisa juga sembuh dengan Soman ini. Oke, Dokter. Pokoknya ntar lagi Idul Adha saya tunggu parsel Soman. Ya, Ibu akan kembali lagi setelah itu. Ibu hamil juga bisa, anak masalah hamil muda, hamil tua juga.
Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soman, bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sellah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Saya mewakili suami saya, Anton Julius, penderita penyakit diabetes, jantung, dan ginjal. Setelah dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Setelah saya mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Kreatinnya menurun jadi 3. Uriumnya menjadi yang tadinya 107 jadi 90. Itu dia tadi salah satu testimoninya ya dokter ya. Iya. Dokter, jadi yang boleh mengkonsumsi Soman sendiri siapa saja dan umur berapa sih dok? Yang boleh mengkonsumsi Soman semua umur. Mulai dari ngwer lahir itu sudah boleh mengkonsumsi Soman. Ya, ngwer. Itu boleh mengkonsumsi Soman sampai kakek nenek yang pakai tongkat silakan mengkonsumsi Soman. Mungkin ibu menyusui. Ibu menyusui hamil muda, hamil hamil muda itu biasanya trimester pertama. Kalau dia menderita flu dan lain sebagainya, sulit sekali mengkonsumsi obat. Okay. Harus obatnya itu betul-betul diperhatikan supaya tidak mengganggu janinnya. Okay. Soman tidak ada masalah. Tidak Soman bisa dikonsumsi bagi ibu-ibu yang hamil muda. Kami punya kasus di Ambarawa, ibu hamil muda 3 bulan mengkonsumsi Soman, sampai anak umur 3 tahun dikasih Soman terus, ternyata anak ini dikasih apa namanya, dibimbing untuk menghitung dengan bahasa Inggris. Umur 3 tahun bisa ngitung bahasa Inggris sampai 50. Wow. Kalau lahir di Kuta enggak masalah gitu. Ya, banyak bule. Orang ngomong bahasa di, Inggris tapi ya, di Ambarawa tuh enggak pernah ada liwat bule satu ekor pun gitu loh. Satu ekor, dok. Iya, satu orang. Satu orang bukan ekor, dok. Bule, dok. Iya, begitu. Dok, kepisit. Tapi ini kalau ngomongin soal yang satu ini, dok. Ini kan yang saya data yang saya baca gitu. Ini sangat-sangat apa ya, berperan penting sekali khususnya buat teman-teman kita yang ODH. Iya. Ya. Jadi ini saya sempat banyak juga yang cerita dan juga saya baca-baca beritanya, susah sekali untuk mereka mau naikin namanya CD4 mereka. Iya, ya, memang kalau CD4 dengan obat-obat yang obat-obat medis, satu obatnya mahal mungkin. Betul. Kedua, nyarinya udah juga hidup sehat, jadi makan buah masih jadi, susah. Jadi juga problem. Nah, okay. Saya sekarang sedang ada satu orang yang menghubungi saya, Dr. Ketut. Saya menderita ini HIV positif, tapi saya tidak mau di-expose. Okay. Karena kalau saya di-expose, saya tidak. Nah, ini jadi secret antara pasien dengan dokter. Okay. Ya. Dan resultnya gimana? Ya, resultnya gimana? Saya akan rajin minum obat, dok. Saya janji. Akhirnya apa yang terjadi? Oke, kalau Anda demikian, deh, minum Soman 10 tetes 3 kali tiap hari. 10 tetes? 10 tetes tiap hari 3 kali sebelum makan. Kemudian periksa CD4-nya setelah 4-6 minggu. Tiap 4-6 minggu dia periksa CD4-nya, akhirnya apa yang terjadi? Anak ini rajin sekali. Dia periksa CD4, kemudian dia ngelapor, "Dokter Ketut, CD4 saya segini sekarang."
Waduh, bagus dong. Udah naik sampai berapa tuh, Dok? Udah naik sampai berapa kira-kira? Wah, udah naik sampai udah mendekati normal. 600-an. Ya, 600-an lebih udah mendekati normal. Dek, tolong diteruskan. Jangan dulu di stop ya, Dok. Saya akan teruskan minum. Hebat. Oleh karena itu, tolong minum Soman. Kalau Anda masih minum obat medis, silakan minum 2 jam sudah minum Soman. Soman dulu, 2 jam kemudian baru minum obat medis. Obat medis ya, dokter ya. Kalau naik, sudah CD4-nya kelihatan naik dengan drastis, dengan bagus, silakan suatu saat daripada Anda buang-buang duit minum obat gitu, lebih baik pertahankan dengan Soman. Oke, nah buat Anda yang mungkin lebih in touch dengan Soman untuk di daerah Anda masing-masing, sudah bisa Anda lihat di layar kaca Anda di sini. Ya. Jadi sudah ada nama-nama di sini, itu ada di Jakarta ya, Dok ya? Iya, ada di Jakarta. Dan juga ada di mana-mana, Jawa Timur, ada Bali, ada di Lampung, bahkan juga ada di Riau, NTB. Dan juga yang pasti dokter juga melayani pasien bahkan dari luar negeri nih. Jadi sebentar lagi Soman go internasional kayak Anggun sama Agnes ya, ya dok ya? Hope so. Semua go internasional. Soman juga akan goes internasional. Oke, dokter, ini sekarang saya berbicara soal yang namanya tadi kan kalau ngomong soal jamu ini atau mungkin juga Soman. Sebenarnya kalau kita mengkonsumsi ini secara terus-menerus gitu dok, dari sekarang sampai kita nanti usia senja, jamu kan biasanya ada efeknya, pengendapan, batu ginjal, bahkan ginjal rusak. Sekarang Soman sendiri bagaimana sih dok? Soman tidak ada side effect, tidak ada efek samping, sudah lolos tes toxicity. Bukan abal-abal, tidak hanya omong saja. Tes toxicity sudah lolos, berarti tidak ada side effect, tidak ada efek samping sama sekali. Oleh karena itu kita boleh mengkonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktu lama itu ya. Dokter. Jadi makanya saya harapkan, pengalaman saya dulu nantar atlet ke Oman. Oman itu temperatur di luar itu 44 derajat. Keluar dari hotel saya rasanya nging gitu kepala saya loh. Akhirnya begitu atlet saya bilang, "Dok, gimana bisa bertanding enggak?" Oke, kasih Soman 10 tetes pagi, 15 tetes siang, 10 tetes sore, akhirnya dia bisa bertanding dengan baik. Tidak ada keluhan apa-apa. Cuman begitu nyampe di Bali lagi, "Dok, mana Somannya? Memang aku punya pabriknya." Bawa terus ya, enggak juga ya. Ya, mau minta lagi dia. "Memang aku punya pabriknya, itu sponsor." Saya bilang begitu. Oke. Atlet beach soccer. Dokter, Robi udah gak sabar sekarang untuk mencoba, tapi mungkin sekarang dokter boleh untuk memberikan sedikit demonya, cara kerja dari Soman. Ya, demo. Bagaimana cara minumnya? Dikocok dulu. Ya, karena ini cairan, dikocok dulu, seperti dibuka, biasa. Sekarang ditetesi. Boleh dok, tetesi. Apakah beda keluhan, beda jumlah tetesan dok? Ya, kalau misalnya sakitnya ringan, 7 tetes, berat dengan komplikasi kayak diabetes, komplikasi ginjal, jantung, dan hati, dan lain sebagainya, 10 tetes minimal. Kalau Anda sehat, insya Allah dok, Anda sehat, saya sehat. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, cukup 5 saja. Tapi kali ini saya berikan ekstra 11 tetes. Siap, bonus, asik. 1, 2, Sang, Nyi, Nyi, Go, Roku, Sici, Hachi, Kyu, Ju, Juichi. Juichi. 11 itu ya. 11. 11, angka 11 itu kalau di Bali itu angka keramat. Ya karena 12 itu Ciloko 12. Ciloko 12. Dokter, ini perlu dikocok-kocok atau digoyang-goyang? Digoyang-goyang. Kita mau tos abis ini dong. Ini kita akan tos bersama. 9, 10, agar Soman 11. Go internasional ya dok. Go Soman internasional, hope so. Sukses dok, sehat untuk Anda semua dok. Sehat untuk Anda semua, sehat untuk kru TV One. Sehat walafiat, bahagia selalu. Kita naik gunung bareng ya dok nanti dok ya. Gunung, cheers dok. Langsung dihabisin sama gelek-gelek gitu dok. Langsung habisin, jangan disisakan. Dokter, terima kasih banyak dokter sudah ngobrol bersama Robi. Sampai Robi, jumpa lagi nanti, kita tetap sehat dok ya. Pokoknya kita sampai harus naik gunung terus ke Batur. Kemana juga dokter? Dokter lebih kuat dari saya, luar biasa. nanti jangan kemana-mana, tetap saksikan yang namanya Coffee Break, karena sesaat lagi kita akan membahas tentang nuklir. Tapi yang saat ini tentu saja dengan penuh misi kemanusiaan dan juga demi kehidupan kita. Bukan sesuatu yang menakutkan. Tetap saksikan Coffee Break, jangan kemana-mana. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dan